mencegah lebih baik daripada mengobati. Begitulah ucapan yang disampaikan Wakil Wali Kota Bekasi pada saat melaksanakan penyemprotan di area Masjid Al-Barakah, Alun-Alun, Kota Bekasi. Saat dilaksanakan kegiatan penyemprotan untuk pencegahan virus COVID-19, dihadiri oleh tim gabungan atau yang biasa kita kenal dengan tiga pilar. TNI dari Dandim 0507 BKS diwakili oleh Kolonel Infantri Rama Pratama, Polri dari Polres Bekasi Kota diwakili oleh Kapolres Bekasi Kota, Komisaris Besar Polisi Wijonarko, dan Pemerintah Bekasi Kota diwakili oleh Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Terkait dengan antisipasi bahwa corona ini ya, sudah dinyatakan sebagai epidemi oleh WHO. Oleh karena itu kami tiga pilar bergerak secara cepat ya, tentunya di dalam rangka antisipasi ya, kita di dalam rangka proses untuk mencegah ya, dan juga ada beberapa instruksi yang diberikan ya, baik dari Pangdam, dari Menteri Kesehatan, dan juga ada instruksi ya, berkaitan dengan bagaimana menangani mencegah terjadinya penyebaran virus corona ini. Karena bertepatan dengan hari Jumat, maka dipilihlah Masjid Al-Barakah sebagai tujuan utama untuk dilakukan penyemprotan tersebut. Kita mulai dari Masjid Al-Barakah ya, karena hari ini juga bertepatan dengan hari Jumat ya, nanti akan dilaksanakan sholat jamaah ya, sholat cepat. Nah itu kita harapkan menjadi lebih sehat lagi karena yakin bahwa proses yang sudah dilakukan oleh DKM Al-Barakah juga sudah memenuhi kaidah di dalam rangka memberikan kenyamanan buat masyarakat. Nah ini lebih dioptimalkan lagi ya, teman-teman dari Dinas Kesehatan dan juga nanti bekerja sama dengan Polres dan Kodim ya, untuk kemudian sama-sama, karena cukup besar nih areanya, jadi tidak mungkin dikerjakan oleh dari teman-teman Dinas Kesehatan sendiri karena ini dua lantai ya, jadi mudah-mudahan hari ini ya akan menjadi lebih higienis ya, terkait dengan fasilitas yang teman-teman jamaah nanti untuk bersolat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.